Bangkit berdiri. Yang sakit-sakit kita akan doakan dengan iman. Imanmu yang menyelamatkanmu. Yang sakit-sakit nanti, yang lumpuh-lumpuh nanti ya. Tendi kita aja. Kursi roda mana? Ada dua. Pakai kursi roda mana? Iya. Oh, dipakai ini lagi ya? Ibu lihat saya. Cuma untuk selang makan aja. Ini selang makan. Iya. Ya. Dia kalau berdiri gimana? Setia dalam nama Yesus, bersyukur orang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasamu bekerja, kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Ibu setia, Yesus, dalam nama Yesus, stroke sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus, ibu, lihat saya. Oke, jalan. Ya. Ya, oke. Okay. Yang sakit pinggang khusus sakit pinggang lutut bisa lah sama-sama. Ya. Haleluya. Yang pinggang lutut silakan. Itu di pinggir-pinggir enggak apa-apa ya, pinggir-pinggirin. Karena kelamaan pun nanti saya khotbah Anda enggak kuat juga. Bukan begitu. Haleluya. Udah disembuhkan, besok datang lagi ya. Jangan kayak 10 orang kusta. Haleluya. Anak ini kenapa? Setengah mati ya. Nanti dulu yang apa dulu ya? Biar kita bergilir yang cepat-cepat dulu ya. Pinggang yang langsung kita praktekkan. Pinggangnya kenapa? Sakit banget. Iya. Coba Bapak ya, lihat ya. Iman ya, yakin. In Jesus name. In Jesus name. Mengalir aliran kesembuhan. Mana abangku ya? Sebentar. Saya pakai ini aja ya. Haleluya. Saya pakai ini ya. Haleluya. Supaya saya tidak terganggu ya. Haleluya, sekencang-kencangnya. Haleluya. Haleluya. Sekencang-kencangnya, Pak. Haleluya. Ini pinggang. Bapak sadar udah sembuh in Jesus name. Bapak begini. Sat terus. Ya, terus in Jesus name. Terus, cepat. In Jesus name. Terus in Jesus name. In Jesus name. Terus. Terus in Jesus name. In Jesus name. Terus in Jesus name. Pinggangnya sembuh. Kekal sembuh selama-lamanya. Tidak kumat lagi, tidak kambuh lagi. In Jesus name, dalam nama Yesus. Sekarang Bapak napas. Nah, sekarang Bapak pinggangnya ulangi. Bapak sendiri apa yang terjadi? Agak mending. Dalam nama Yesus, sembuh total di dalam nama Yesus. In Jesus name. Oke, nanti kita doakan lagi. Oke. Ya. Yang udah kesana, Pak. Ya. Bapak kenapa? Ibu. Oh ya. Stroke sebelah. Ada ambeien. Sakit kepala. Stroke sebelah, sakit kepala, ambeien. Pencernaan. Oh, haleluya. In Jesus name, mengalir kuasamu. Haleluya, in Jesus name, sembuh, mengalir. Aliran kesembuhan bekerja atasnya. Mengalir dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus. Hadirat urapan kuasamu bekerja, Tuhan. Ya, nanti praktekkan di situ, nanti kita yang sudah didoain kita tanya lagi ya. Iya. Biar semua dapat doa ya. Bapak kenapa? Lutut bekas jatuh. Terus ngilu sakit. Ngilu, sekarang ngilu. Harga apa, Bapak? Senturi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir aliran kesembuhan. Mengalir lututnya tidak sakit lagi. In Jesus name.
In Jesus name, ikuti dosa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus oleh bilurmu, oleh bilur. saya sembuh oleh darah Yesus, oleh darah Yesus kutuk dosa kutuk maut murka Allah sudah ditanggung oleh Yesus oleh darahnya saya dibebaskan Tuhan Yesus saya tidak ragu, tidak bimbang, tidak khawatir. Saya percaya jongkok. Tidak sakit lagi. In Jesus name, dalam nama Yesus. Bapak jongkok dalam nama Yesus. Itu apa di ini Bapak? Ini. Iya. Kasih siapa yang Bapak kenal? Enggak apa-apa, Pak. Iya. Supaya jangan terganggu, pecah nantinya. Ah. Sampai 3 handphonenya. Ah. Oh, sama dompet ada. Oke. Bapak jongkok. Jongkok dalam nama Yesus diri jongkok. Diri jongkok makin ke bawah. Diri makin ke bawah. In Jesus name. Bapak lompat. In Jesus name. Lompat. Terus. Lompat in Jesus name. Mengalir aliran kesembuhan mengalir in Jesus name. Bekerja. Bapak terima. Terima terus. Terima, penuh. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima. Dalam nama Yesus. Sekarang, Bapak, itu lagi. Jongkok. Apa yang Bapak rasa? Udah agak mending. Enggak begitu sakit lagi. Dalam nama Yesus kuasa mau bekerja sampai sembuh totalitas, sakit sedikit pun tidak boleh ada lagi. Bapak cek di sana ya. Ya kemarin juga ada yang malah nggak bisa jalan, pas pulang dia jalan sendiri. Joget. Ininya nggak berasa. Hah? Apa? Saraf kejepit. Ini nggak berasa. Saraf kejepit. Sudah kan bekas tabrakan. Iya, sudah berapa lama ini? Sudah jongkok enggak bisa, Bang? Enggak, ini sudah berapa lama? Setahun. In Jesus name. Dalam nama Yesus kuasa-Mu bekerja atasnya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus. Ini sudah berapa lama enggak bisa jongkok? 11 tahun enggak bisa jongkok. Enggak pernah jongkok. Ini enggak full nekuknya. Oh, in Jesus name dalam nama Yesus. Maksudnya enggak bisa jongkok kayak saya ini? Enggak bisa. Ini dalam nama Yesus. Mengalir. Out dalam nama Yesus. Lepas. Ikuti dosa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dengan bilurmu. Saya sembuh. Oleh darah Yesus. Saya bebas. Saya lepas. Dalam nama Yesus. Terima. Api. In Jesus name. Dalam nama Yesus, saudara, dalam nama Yesus. Biarin, nanti ibu itu kita tanya lagi. Bapak kenapa, Bapak? Habis tabrakan. Jadi persoalannya apa? Sakit kalau jalan. Kalau jalan sakit. Dalam nama Yesus, in Jesus name, out. Penyakit yang mengikat lehernya, out. In Jesus name. Tidak sakit lagi jalan. Dalam nama Yesus. Bapak praktekkan dulu di sana ya. Bapak jalan enggak sakit. Nanti Bapak datang lagi setelah terakhir. Ya, sakit apa enggak? Jalan Bapak. Bapak jalan. Sebut aja. Apa Bapak? Sakit liver, lambung sama prostat. Oh, banyak ya. Liver, lambungnya sekarang lagi sakit enggak? Enggak. Oh. Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Liver, lambung, haleluya, prostat sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima pengurapannya. Terima. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima. Dalam nama Yesus. Ibu kenapa? Ada penyembuhan operasi kemarin. Oh, yang kemarin. Ya, operasi. Kista. Oh, yang saya doakan di sini ya. Ya. Tuhan Yesus pulihkan. Ibu kemarin jatuh ya, saya nggak usah doakan ya. Nanti ibu jatuh, ibu baru operasi. Dalam nama Yesus,
ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur. Semua berjalan dalam pimpinan Yesus. Saya sehat. Saya sehat. Dan tidak akan lagi kambuh-kambuh penyakit dalam tubuh saya. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Iya. Ibu ini saudara berapa hari yang lalu dia kemari ya. Ini kenapa Bapak? Kaki ini dua-duanya kebas. Kebas. Sudah diterapi berbulan-bulan. Sudah terapi berbulan-bulan. Terus kemudian ginjal saya 50% kemudian ada kista. Oh, ada ginjal, ada kista. Ada prostat. Dalam nama Yesus, ginjal, kista, prostat sembuh. In Jesus name. Dalam nama Yesus sembuh. Amin. Dalam nama Yesus sembuh. Amin. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Oke, okay, dalam nama Yesus. Bapak mana yang kebas? Ini, iya. Kaki ini. Bapak, in Jesus name. In Jesus name. Terus dalam nama Yesus. Lari. Iya, iya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kebas hilang. Hilang kebas. Dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. Haleluya. Bapak praktekkan di sana ya. Bapak praktekkan di sana. Kalau yang tadi kan ini di dalam harus Pak cek ke dokter apa yang terjadi ya. Di dalam harus dicek. Ya, cek besok bersaksi. Iya. Tangan kenapa? Enggak bisa bergerak. Enggak bisa bergerak. Terkilir. Oh, terkilir. In Jesus name. Terus. In Jesus name. Kemarin ada seorang ibu muslim begini. Bisa. In Jesus name. Terus. Terus, in Jesus name. Terima pengurapan. 1, 2, 3. Terima. Penuh. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Sekarang Bapak gini. Ya. Terus sampai ke bawah gini. Ya, in Jesus name. Terus sampai ke bawah. In Jesus name. Tidak sakit ya, saya doakan ya, tidak sakit ya. Terus sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah. In Jesus name, sampai ke bawah. Selama ini Bapak bisa enggak sampai ke bawah? Enggak bisa. Sekarang bisa. Enggak bisa juga ini. Ini Bapak sampai ke bawah ini. Iya. Ya, selama ini Bapak coba ulangi. Ulangi. Sampai terus. Selama ini bisa gini sampai gini. Ya, begini. Nah, maksudnya sampai ke bawah gini. Iya. Oh gini. Oh iya ya. In Jesus name dalam nama Yesus mengalir aliran kesembuhan. Tuhan Yesus aliran kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Bapak udah pernah ke dukun patah ya? Belum. Haleluya. Bapak urut ya. Urut aja. Dalam nama Yesus Tuhan. Iblis setan kuasa gelap roh jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus pulihkan. Nah Bapak praktekkan di sana gitu ya. Praktekkan nanti Bapak cerita lagi ya. Oke, dalam nama Yesus. Iya. Bapak kenapa Pak? Saya udah 20-an tahun di sini panas terus. Panas. Sekarang lagi panas. Kaki. Terus sekarang enggak. Jadi oh, nah inilah penyakit yang selama ini ke dokter udah berapa tahun berobat. Katanya autoimun. Autoimun. Nah, jadi kalau ke dokter saya udah ampun enggak mau lagi berobat. Enggak mau. Iya, autoimun rematik. Iya, aku kaku juga dah apa tahu. Iya. Jadi dia kambuhnya sewaktu-waktu. Iya. In Jesus name mengalir aliran kesembuhan. Terima. 1, 2, 3. Kuasamu bekerja Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Oleh bilurmu. Autoimun. Sudah lepas. Dari tubuh saya. Saya percaya. Saya sembuh. Oleh bilur Yesus. Oleh darah Yesus. Saya bebas. Saya merdeka. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Iya, Bapak. Tapi kalau jongkok biasa aja kan? Iya, oke. Ya, nanti Bapak. Iya, Bapak sudah tidak autoimun lagi. Kalau Bapak tidak mau ke dokter ya sudah. Saya udah ginjal, udah cuci darah. Udah cuci darah saya. Terus saya suka kayak kram. Sekarang kram nggak? Iya. Sekarang kram. In Jesus name. Out. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Perut saya. Tidak keram lagi. Tidak keram. Dalam nama Yesus. Nah, sekarang keramnya di mana?
Apa yang terjadi? Ibu tarik napas, tarik napas. In Jesus name, kuasa mau bekerja dalam nama Yesus, ginjalnya sembuh, penyakit apa lagi? Ginjal. Kaki saya susah nih jalan. Oh, kaki susah jalan. Kenapa ininya kadang kayak habis oli gitu jadi sakit kalau berdiri kayak gini? Oh, kalau berdiri sakit. Sama di sini kayak ini susah berdiri saya kayak. Susah berdiri. Kayak kram gini semua. Enggak bisa jongkok, susah berdiri kalau udah jongkok. Iya. Udah jongkok susah berdiri. Iya. Dalam nama Yesus, kuasamu bekerja. Dalam nama Yesus. Ibu siapa namanya? Ibu Linda Situmorang, dalam nama Yesus mengalir kesembuhan. In Jesus name, dalam nama Yesus. Ya, ibu rasakan aliran kesembuhan mengalir. Sekarang ibu jongkok, diri, jongkok lagi, diri. In Jesus name, jongkok, diri, jongkok. Diri, jongkok, diri, makin jongkok lagi, makin ke bawah. In Jesus name. Apa ibu buka itu loh, buka sendal. Ya, sendal ibu, soalnya itu ada gangguan juga ya, karena apa dia. Oke, okay. In Jesus name, ya, diri, ya, terus. In Jesus name, diri. In Jesus name, ya, ibu diri, ya. Bentar ya, saya doa ya, dalam nama Yesus mengalir kesembuhan, mengalir dalam nama Yesus, mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang ibu jongkok sendiri pelan ya, yang biasa sakit sekarang gimana jongkok? Diri. Oke, dalam nama Yesus kuasa mau bekerja. Tuhan Yesus, ibu tadi apa? Ginjal. Iya, ginjal. Udah cuci darah ya? Udah cuci darah. Udah 5 tahun. Oh, tiap sebulan, seminggu berapa kali? 2 kali. Siapa nama ibu? Linda Situmorang. Tuhan Yesus, kuasa mau bekerja. Haleluya. Tuhan Yesus, biar darahmu mengalir atasnya. Dalam nama Yesus. Lepaskan dia dari cuci darah. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ya rasi kamala la basyaka takura la babas. Ya rala basyaka takura la bayara hinaka mayumura la basyaka bababaya. Ya rala basyaka takara. Terima. Oh, haleluya. Tuhan pulihkan ginjalnya. Pulihkan inji senem, pulihkan ginjalnya. Pulihkan ginjalnya, saya yakin ginjalnya sembuh, kakinya juga semua sembuh. Dalam nama Yesus pulihkan ginjalnya. Oke, Bapak kenapa? Ini Bapak kenapa ini? Stroke. Nah, jadi ada apa namanya itu, penyumbatan pembuluh darah. Sehingga ini kan susah di apa? Susah diangkat. Terus ini kan mencengkeram perlu jalan. Hah? Mencengkeram ini. Mencengkeram. Iya. Jadi Bapak selama ini harus pakai tongkat. Pakai tongkat. Bapak nggak pernah lari nggak pakai tongkat? Nggak bisa. Injisnya. Diponis dokter. Ini kan sudah cacat ini katanya. Sudah cacat. Iya. Kata dokter. Oke, haleluya. Dalam nama Yesus, kuasamu bekerja Tuhan. Kuasamu bekerja. Susah tidur juga kan. Susah tidur. Bapak siapa? Manat Lumban Gaul. Lumban Gaul dalam nama Yesus. Nanti malam dia nyenyak tidur dalam nama Yesus. Darah tinggi juga. Darah tinggi dalam nama Yesus. In Jesus name, dalam nama Yesus, pulihkan kakinya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Bapak praktekkan di sana, nggak usah pakai ini ya. Bapak nggak bakal jatuh ya, dalam nama Yesus. Ya, Bapak di situ pelan-pelan, nanti lama-lama kencang. Nanti kesini lagi. Iya, nanti setelah orang didoain semua ya, kita lihat ya. Haleluya. Bapak kenapa, Pak? Ibu. Oh ya. Kemarin saya enggak lihat wajahnya karena mau terjadi saya dokter. Operasi jantung. Jadi tetap gitu. Iya, ibu operasi jantung. Iya, jadi
Kemarin ini lagi nggak bisa duduk berdiri. Nggak bisa duduk? Ini sakit, jadi nggak bisa tahan berdiri. Nggak bisa tahan berdiri? Sekarang ini. Ini sakit? Mulai kemarin. Sakitnya? Nggak bisa duduk. Iya. Jadi nggak bisa duduk? Iya. Duduk apa jongkok? Duduk gitu nggak bisa. Duduk apa? Gimana maksudnya? Jongkok pun nggak susah. Duduk ke kursi nggak bisa? Nggak bisa. Ah, duduk kemana? Tapi duduk gitu kalau apa? Susah, sakit sekali. Sakit. Intinya sakit lah kalau duduk. Ini udah operasi. Udah operasi berapa? Operasi apa? Jantung. Jantung. Ya Tuhan Yesus, kuasamu bekerja, pulihkan operasi jantung, pulihkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasamu bekerja, kuasamu bekerja, pulihkan di dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sehat dalam nama Yesus, operasi jantung pulih dalam nama Yesus. Kasih tempat duduk di belakang. Kasih tempat duduk di belakang. Ya. Apa Ibu praktikkan di sana? Ibu duduk, berdiri, duduk, berdiri ya. Ibu praktikkan di sana kan Ibu kalau duduk berdirinya sakit kan? Iya. Betul. Kalau Ibu duduk gini, berdiri sakit. Sakit tapi enggak berapa. Sakit. Sekarang Ibu duduk dulu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam Ibu duduk di sini. Oh kalau jalan suka capek. Ya. Sekarang dalam nama Yesus, kuasamu bekerja Tuhan. Kuasamu bekerja di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu berdiri. Ibu berdiri. Ibu berdiri. Gak usah pegangan, gak bakal jatuh. Ibu berdiri aja. Udah. Ayo dalam nama Yesus. Ibu berdiri. Ya. Ibu diri dalam nama Yesus. Ibu dalam nama Yesus. Ya duduk lagi. Duduk lagi. Duduk. Duduk dalam nama Yesus. Ibu berdiri lagi ya. Ya. Sembuh dalam nama Yesus, oleh bilurmu sembuh, sakitnya hilang. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kaki saya tidak sakit lagi. Tidak sakit. Sembuh. Oleh bilur Yesus. Allah dulu Yesus. Tuhan Yesus. Ampuni. Dosa-dosa saya. Oleh darah Yesus. Saya disucikan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, Ibu berdiri. Ibu berdiri, cepat. Satu, dua, tiga. Duduk, cepat. Diri, nggak bakal jatuh. Diri, ya, duduk. Ya, duduk, diri. Ya, duduk. Ya, angkat tangan ibu. Ya, duduk, diri. Diri. Ya, duduk. Diri. Nah, sekarang, apa yang ibu rasakan perubahannya? Berubah ya dalam nama Yesus, kuasamu bekerja dalam nama Yesus, sembuh. Ibu praktekkan di sana ya. Ibu duduk berdiri, nggak usah pakai tongkat, duduk berdirinya ya. Ibu jalan ke sana dalam nama Yesus. Ya, ibu praktekkan di sana duduk berdiri ya. Nanti baru di sini ditanya lagi ya apa yang terjadi. Pelepasan roh jahat dari mantan suami. Oh, iya. Sakit aku. Kenapa? Tidak tahu. Saya kayak dibikin persugihan, kayak ada orang persugihan. Siapa nama? Sri Delianti. Out! Dalam nama Yesus. Lepas! Haleluya. Abi. Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Lepas! In Jesus name. Abi. Lepas. Kuasa-kuasa gelap iblis setan roh jahat yang mengganggu dia, yang menyerang dia ketika tidur, ketika duduk, ketika lepas. Api, guna-guna santet ilmu sir, pelet, tenung-tenung, kami tolak dalam nama Yesus. 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 Lepas. Api. Api. Lepaskan dia. In Jesus name. Api. Tenun. Api. Guna-guna. Lepas. Oh, orang-orang pintar. Api. Dukunan. Api. Dalam nama Yesus. Api. Dalam nama Yesus. Aku tahan dia dulu. Dalam nama Yesus aku tahan rohnya. Jangan main-main. Yang dulu. Biar dia di situ. Ya, cepat. Nanti kalau saya doakan terus dia akan manifestasi. Jadi ngurus. Ya. Kenapa ibu? Saya ada benjolan. Ada benjolan? Sama ini. Saya sering kayak ada merasa orang roh-roh orang minggu itu ya sebenarnya. Oh iya. Out! Lepas! Abi!
Nama ibu siapa? Hotma Yunita. Hotma Yunita milik Yesus. Hotma Yunita milik Yesus. Engkau tidak boleh tinggal di Hotma Yunita. Ya. Lepas, 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 lepas. Api, 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 api. Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. In Jesus name. Lepas, 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 lepas. Abi. Nama Yesus kemenangan terjadi. Terima, terima, penuh. Lepaskan anak ini. Anak ini milik Yesus. Lepaskan dia. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Yesus. Saya lepas dari roh jahat, dari kuasa gelap, dari setan iblis. Saya bebas oleh darah Yesus. Saya merdeka. Terima, terima, terima. Penuh, 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 penuh. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Ibu, selain itu apa? Kenapa itunya? Oh, jendolan. Yang jendol ini. Oh ini ya. Oh ini. Tumit ini kalau jongkok sakit? Enggak. Oh enggak. Kalau jalan sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Jesus name. Dalam nama. Ibu lompat, lompat, lompat. Iya, dalam nama Yesus lompat, lompat, lompat. Apa yang terjadi? Jesus name, in Jesus name, sembuh. Sembuh. Hah? Ibu hilang sakitnya. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Ibu, saya urapi ya. Ibu jangan, ibu diam ya. Terima, 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 penuh, 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 satu, dua, tiga. Terima, 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 in Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus. Abi, lepaskan dia, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bakar! Hei, kau tidak boleh tinggal dalam dirinya ya. Kalau kau tinggal dalam dirinya, aku bakar kau dengan api kudus dari takhta Allah yang kudus. Kau tidak boleh tinggal dalam dirinya. Lepaskan anak ini. Lepaskan anak ini. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Ya. Yang mau didoakan lagi. Biarin dia. Kamu kenapa? Mata selalu keripan sama mohon doa lepas kutu keturunan. Oh, kutu keturunan. Mata kenapa? Keripan terus. Keripan? Iya, kayak kunang-kunang. Kunang-kunang? Kayak gini-gini terus. Oh, goyang-goyang gini? Kayak orang stroke. Iya, suka goyang-goyang gini? Iya. Oh, iya. Kedip-kedip selalu. In Jesus name. Tidak netral. Lepas dari kutuk-kutuk bebas. Dari kutuk-kutuk lepas. Dari kutuk-kutuk dosa lepas. Dari kutuk-kutuk nenek moyang lepas. Dari kutuk-kutuk leluhur lepas. In Jesus name. Lepas, lepas, lepas. Lepas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima, terima, terima. Terima. In Jesus name. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya lepas. Saya lepas. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Saya bebas. Saya bebas. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Kutuk-kutuk. Kutuk-kutuk. Sudah ditanggung. Sudah ditanggung. Oleh Yesus. Oleh Yesus. Di atas Golgota. Di atas Golgota. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saya bebas. Saya bebas. Saya lepas. Saya lepas. Dalam nama Yesus. 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 Amin. Ya. Oke. Ya, Ibu. Saya badan saya ini sebelah ini berasa kayak mati gitu. Dan badan sebelah kayak rasa mati. Iya, jadi sampai ke bawah semuanya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan. In Jesus name. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Keraguan, kebimbangan, kekhawatiran kami tolak dalam nama Yesus. Ikuti doa saya, Bu. Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, saya sembuh. Oleh darah Yesus, saya dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, dari murka Allah. Tuhan Yesus, saya lepas, saya bebas, saya merdeka. Dalam nama Yesus, mengalir aliran kesembuhan. Mengalir, mengalir, mengalir. In Jesus name. Ya, Ibu, maksudnya kalau ngapain sakit? Air minum saya, Man. Ya, tadi, tadi, tadi. Kalau ngapain lagi sakit? Ini rasanya tidak ada sehat-sehatnya gitu. Ah, iya. Oh, ya Ibu, sekarang angkat tangan, angkat tangan. In Jesus name. Ya, terus angkat. Wow. Angkat. In Jesus name, terus. In Jesus name, terus gini-gini. Gini-gini. In Jesus name, terus. Terus in Jesus name, terus-terus. Terus-terus in Jesus name. Angkat tangan ke atas, ke atas terus. Terus-terus. Terus-terus, terus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name.
mengalir aliran kesembuhan atasnya, mengalir, mengalir. Satu, dua, tiga. Terima, terima, terima. Haleluya. Bapak. Bapak kenapa? Saya ini penyakit kulit, jadi ada. Oh, penyakit kulit? Di dengkul gitu ya, terus di kaki. Semacam begini nih, bersisik-sisik. Oh, penyakit kulit, penyakit kepala kulit. Kepala juga, ya, apa, di punggung juga. Tuhan Yesus, kuasamu bekerja, orang kusta disembuhkan. Bapak ini juga hanya penyakit kulit, pasti sembuh dalam manus. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, penyakit kulit, sembuh. Oleh darah Yesus, saya bebas, saya lepas, dalam nama Yesus. Penuh, terima, satu, dua, tiga. In Jesus name, 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 in Jesus name. Aduh, maaf Pak Bendeta. Ini baru saya. Itu Pak serangan roh-roh jahat ya, penyakitnya itu kulit itu. Ah. 4,5 tahun belum bisa. Ini berapa tahun? 4,5 tahun. Belum bisa ngomong. Siapa namanya? Yosepin. Tapi pendengarannya bisa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Yosepin dalam nama Yesus. Apa? Yosepin ya. Dalam nama Yesus Yosepin, mulutnya bisa. Yesus, dalam nama Yesus bisa bicara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ayo, ayo ikuti Om ya. Mama. Dia pernah ngomong apa? Pernah. Oh, tapi sekarang enggak. Sekarang enggak mau lagi. Ya. Oke, okay. Lihat saya. Mama. Mama. Ayo, mama. Dalam nama Yesus. Ayo. Ayo, in Jesus name. In Jesus name, kuasamu bekerja. Ayo. Haleluya. Sini. Hadirat urapan kuasamu bekerja. Air kuasamu. Ura masyarakat babas. Lepaskan dia. Bebaskan. Api kudusmu Tuhan. Membakar dia. Lepaskan. Dalam nama Yesus. Dia bisa bicara dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dipraktikkan Bu ya. Imanmu yang iman ibu yang menyembuhkan anak ibu ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kuasamu bekerja. Ya kamu teriak. Ayo. Ayo ngomong-ngomong. Ayo. Ayo ini. Api. Api. Ayo, api. Api. Dalam nama Yesus. Lidah-lidah lihat. In Jesus name, kuasamu bekerja. Dalam nama Yesus. Ini suaminya ya? Iya. Oh iya, haleluya, haleluya. Haleluya, imanmu yang menyembuhkan anak. Tetap bertahan. Terima, terima, terima. Terima, penuh, 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 penuh. Penuh, penuh. Satu, dua, tiga. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tapi ini umur berapa sekarang? 4,5 tahun. Pernah bisa pernah ngomong nggak waktu pernah ngomong mama? Bukan, waktu umur berapa tahun pernah bisa ngomong tiba-tiba nggak bisa apa dari lahir? Dari lahir atau ini? Dari lahir. Dari lahir. Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Out, out. Dalam nama Yesus. Ya nanti Bu ya, ya ibu percaya. Ini Pak Pendeta. Oh ibu sakit. Ya? Punya ngalamin penyempitan tulang belakang. Oh penyempitan tulang belakang. Ya. Baik. Udah lama saya terapi. Nah. Penyempitan tulang belakang. Ya, jadi sempat saya nggak bisa diri. Kalau ibu gini sakit nggak? Oh belum. Sakit nggak? In Jesus name, dalam nama Yesus, ibu sudah sembuh. In Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus. Bukan begitu. Yang sakit kan pinggang kan? Iya di sini. Nah, ibu begini. Nah, bukan itu. In Jesus name. Bungkuk. Nah, ibu in Jesus name ya. Berdiri. Ya, bungkuk lagi, bungkuk lagi. Bungkuk, bungkuk. Ke depan lagi. Iya, kayak tadi. Apa bahasanya itu? Bungkuk ya kan? In Jesus name, terus ibu diri, tegak. In Jesus name, terus bungkuk lagi.
In Jesus name, in Jesus name. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sekarang apa yang Ibu rasa? Ininya sekarang biasanya Ibu begitu rasanya ngilu banget, ngilu. Tadi masih ngilu? Tadi. Tadi enggak ngilu lagi. Coba dalam nama Yesus. Dari yang biasa. Haleluya. Apa yang terjadi? Enggak ngerasain apa-apa lagi ya. Iya, Pak. Benar. Coba Ibu. Coba. Ya, yakin. Nah, terus. Ya. Ke atas lagi. Terus. Ya, terus lagi. Lebih cepat. Ya. Terus dalam nama Yesus. Ah, sekarang gimana? Saya nggak ngerasain. Nggak ngerasain ngilu lagi. Tadi masih ngilu pas kesini, Pak. Oh, tadi masih ngilu. Nah, sekarang nggak. Sekarang sudah nggak. Pengurapan Tuhan bekerja. Terima. In Jesus name. Kamu kenapa? Didoain aja. Oh, didoain aja. Sama mata kadang sakit. Sakit kadang-kadang. Matanya dalam nama Yesus kuasamu bekerja. Tapi mata bisa lihat kan? Bisa. Dalam nama Yesus kuasamu bekerja. Terima pengurapannya. Terima. Urapi anak ini Tuhan, biar cerdas, pintar, dipakai Tuhan, berguna bagi Yesus, agama, bangsa dan negara kami. Terima pengurapan. Terima penuh. Satu, dua, tiga. Terima. In Jesus name. Ini? Lancar kerja. Oh, lancar kerja. Sekarang kerja di mana? Honor. Honor apa? Kerja di rumah sakit. Rumah sakit ya? Sama dengan ngorok ikut nanti sampai sesak nafas. Tuhan Yesus kuasamu bekerja, ngorok-ngorok hilang. Tuhan Yesus terlebih terusus, dia biar kerjanya lancar, biar bisa PNS. Tuhan kuasamu bekerja. Terima, penuh. Satu, dua, tiga. Yes, Tuhan Yesus. Ayo. Lambung gula darah tinggi. Hah? Darah gula diabetes tinggi. Gula. Jangan ada yang keluar ya, jangan takut, makanan ada ya. Jangan maksudnya, oh nanti lapar saya ini. Makanan disiapin ya. Lambung ada. Sama lambung ada. Darah tinggi. Sama punggung ini sakit. Lambung ada ya. Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja. Lambung sembuh. Bapak rasakan hadirat Tuhan sedang bekerja. Terima. In Jesus name. Satu, dua, tiga. Terima. Penuh. Sembuh. Gula darahnya. Gula darah sembuh. Paru-paru. Paru-paru dalam nama Yesus. Paru-paru sembuh. In Jesus name. Sembuh. Paru-paru dalam nama Yesus. Amin. Ya. Coba Bapak, memang biasa susah napas. Susah. Oh, nanti cek ke dokter ya. Haleluya. Oke. Bapak kenapa? Pinggang Pak sama jantung. Oh, jantung sama pinggang. Sama pinggang ya. Tuhan Yesus kuasamu bekerja, jantungnya sembuh pulih, tapi belum enggak ada pasang ring kan? Udah dua. Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Haleluya. Tengok, Ibu itu sembuh sendiri. Makanya saya bilang. Iya, kemarin ada yang joget-joget lagi. Iya. Haleluya. Lompat-lompat Ibu itu. Awas, Mama, Kristin biar dilihat. Iya, tadi Ibu ini enggak bisa lompat-lompat. Nah, ulang. Haleluya, bisa lompat-lompat. Haleluya, makin kuat. Iya, terus dengan iman ya. Terus. Iya, itu terus nanti lanjut ya. Iya. Saya mau tanya. Ibu selama ini enggak bisa begitu. Enggak bisa. Oh, luar biasa. Ibu terus ya, percaya ya. Tadi kan Ibu yang sudah didoain, yang saya suruh praktekkan kan dengan iman ya. Kemarin ada yang begitu, langsung joget-joget ya. Nah, haleluya. Oke. Ibu, Bapak kenapa? Pinggang sama jantung. Jantung dalam nama Yesus pulih. Pinggang sembuh dalam nama Yesus. Bapak begini, sembuh. Bapak udah sembuh dalam nama Yesus. Bapak sudah sembuh. In Jesus name. Terus, Bapak sudah sembuh. In Jesus name.
terus cepat. Satu, berdiri. Ya, ya, terus, terus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. In Jesus name, mengalir kesembuhan. Bekerja, bekerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Apa yang Bapak rasa? Pinggangnya berkurang sih. Berkurang, sembuh, harus sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terus. Ya, terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Bapak sekarang sendiri. Tarik nafas dulu. Oke. In Jesus name mengalir, Bapak lakukan. In Jesus name. 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 Oke, apa yang Bapak alami? Apa yang Bapak alami? Enakan, Bapak praktik situ ya. Seperti ibu tadi, tadi nggak bisa sama sekali. Ya. Ibu, Bapak di situ ya, karena yang lain mau doain juga. Hah? Oh, tangan. Oh, tangan tegang. Emang nggak bisa gini ya? Hah? Dibawa kemana-mana nih Pak? Hah? Dibawa kemana-mana nggak bisa? Oh, udah dibawa kemana-mana nggak bisa. Udah ke dokter. Oh. Kenapa dia? Iya, kata dokter kenapa? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Ini kenapa? Tiba-tiba. Tapi bangunnya bagus tadinya. Ini bisa jongkok enggak dia? Dalam bisa. Ada 3 tahun. Injis nanti. Yang 3 tahun kalau SMP masih normal. Oh, SMP normal. Tangannya ini enggak bisa. Tiba-tiba kata semua lagi. Tiba-tiba kata. Udah saya bawa ke mana-mana ini berobat. Ah, lepas. In Jesus name, lepas, lepas. In Jesus name, in Jesus name. Ya, lepas. Mengikat dia, lepaskan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan dari ikatan. Lepaskan dia. Abi, 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 bergerak. Abi, 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 abi. Lepas. Setan yang mengikat dia selama ini. In Jesus name, out. Setan yang mengikat dia selama ini keluar. Lepas. Lepas, hei, kau setan tidak boleh ikat lagi nih. Kau tidak boleh ikat anak ini lagi. Lepas, 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 lepas. In Jesus name, lepas, lepas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Udah ringan dia tangannya, dalam nama Yesus. Biasanya ini yang tegang kan? Nah, ini udah ringan dia. In Jesus name. Biasanya bisa gini enggak? Biasanya bisa gini enggak? Oh, ini dari ya, ini dari ngan. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam. Tapi dia pernah manifestasi gini enggak? Pernah. Pernah. Api. Api lepas. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Api, api. Api lepas. Lepas, lepas. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siapa kau? Siapa namamu? Siapa namamu? Hah? Namamu siapa? Hah? Eh? Namamu siapa? Siapa nama dia? Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya percaya. Oleh bilur Yesus. Dari bilur Yesus. Saya sembuh. Oleh darah Yesus. Saya sudah bebas. Dari iblis. Dari iblis. Dari setan. Roh jahat. Guna-guna. Santet. Ilmu sihir. Tenung. Mantra-mantra. Lepas. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, oke ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Nanti dia akan praktikkan praktikkan sendiri. Lurus, lurus tangannya udah. Iya, haleluya. Udah lurus tangannya. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Iya. Yang mau lipat-lipat tangan, lurus tangannya. Iya, nanti dia praktikkan sendiri ya. Iya. Nanti ada doa pelepasan khusus besok-besok sama orang tuanya ya. Kenapa? Salah kecipit Pak, pinggang. Yang mana pinggangnya? Dua-duanya ini. Kalau berdiri enggak. Berdiri enggak bisa? Iya, miri. Hah? Benjolan, ada nggak? Sakit. Ada benjolan. Bengkok. Oh, ada bengkok. Dalam namis. Biar biar nggak apa-apa itu. Dalam namis. Dalam namis. Dalam namis. Dalam namis. Dalam namis. Terima kasih Tuhan. Dalam namis. Biasanya Bapak nggak. Iba kok udah pernah gini nggak? Itu bisa, Pak. Cuman lurus gini yang lurus saja. Oke. Okay. Dalam nama Yesus.
Malam lurus. Bapak jongkok dulu, bapak bongkok dulu, bongkok, baru lurus, lurus, terus dalam nama Yesus, ya, bongkok lagi dalam nama Yesus. Injil mengalir, aliran kesembuhan mengalir, mengalir. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, saya punya pinggang tidak sakit lagi oleh bilur Yesus. Saya percaya. Oke, Bapak, saat apa yang dikerasa pinggangnya? Ya, oke. Sekali lagi, Bapak. Oke, Tuhan Yesus, saya percaya kutuk dosa, kutuk maut sudah ditanggung oleh Yesus. Tidak sakit lagi pinggang saya. Oke. Terus belakang, ke belakang. Apa yang terjadi? Oke, lagi. Udah? Nah, sekarang bapak praktek-praktekkan di sana ya. Kalau udah didoain itu udah mengalir aliran kesembuhan, tinggal bapak praktekkan di sana ya. Bapak praktek-praktekkan di sana supaya yang lain didoain. Apa kenapa? Ini ada tiroid bapak pendeta. Oh, tiroid. Tiroid sama gusi sabit. Enggak, tiroid itu bahasa Indonesia yang sederhana aja apa? Tiroid. Tiroid. Benjolan. Ya, benjolan di leher sama. Di leher. Penyakit apa? Oh, penyakit dalam di darah saya ada darahnya berbeda gitu. Oh, darahnya berbeda. Ya, kayak ada virus. Kayak ada virus. Tapi dampaknya apa? Enggak ada, biasa aja. Oh, biasa aja. Oh, dalam nama Yesus tiroid sembuh. Dalam nama Yesus tiroid sembuh. Lihat seluruh darah yang mengalir dipenuhi oleh darah Yesus. Terima penuh. In Jesus name. In Jesus name. Abi. Hadirat urapan kuasamu Tuhan mengalir atasnya, Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaan, bawa rohnya mengalami pribadimu sehingga dia boleh punya iman bertumbuh, karena iman dia yang menyelamatkan, iman dia yang menyembuhkan. Terima di dalam nama Yesus. Terima. Abi. Siapa lagi yang doakan? Atau pengen lu? Kenapa? Iya. Saudara, kita semua doakan ya, biar kita bisa pakai mall ya di lain waktu ya. Kita sudah beberapa kali, 2-3 kali ini melakukan begini. Jumlah yang hadir banyak terus, jadi doakan supaya di lain waktu kita pakai mall atau pakai tempat spesial lah di depan sana ya. Asam lambung tinggi. Ada batu empedu. Batu empedu. Asam lambung, batu empedu. Tapi dampaknya apa? Tiap hari apa ada ngilu, kadang hilang. Oh, tiap hari kadang ngilu hilang. Bapak siapa namanya? Hasan. Terus ada kista dalam prostat. Iya, siapa namanya? Hasan. Iya, Hasan. Kista prostat dalam nama Yesus sembuh. Sembuh di dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Penyakit saya. Prostat. Apa sebut semua? Penyakit saya kista. Kista dalam prostat. Prostat. Dan batu. Batu empedu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hilang. Lenyap. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Penuh. 1, 2, 3. In Jesus name. In Jesus name. Ya, siapa lagi? Ini Bob. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Susah bernapas. Tadi tapi udah ya? Udah ini. Oh, tangan udah? Tangan apa yang terjadi? Ini terkilir. Enggak, sekarang apa yang terjadi? Belum ada perubahan. Oh, sekarang apa? Ya, bernapas susah. Iya. Bapak napas susah ini. In Jesus name, penuh. Ini sekarang bapak maksudnya kebas atau keras? Keras, susah. Keras bernapas. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Tidak keras lagi. Ulu hati saya. Perut saya. Saya bisa bernapas. Dengan lega. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, lepaskan dari kutuk-kutuk. Bebaskan dia dari kutuk dosa, kutuk apapun. Dalam nama Yesus. Lepas. Terima. Penuh. In Jesus name. 1, 2, 3. Nah, sekarang apa yang bapak rasa? Ini perut. Ya. Bapak bernafas, bapak udah bernafas. Apa yang terjadi? Sini pak, keras. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Ya.
Iya, bapak praktekkan di situ ya. Iya. Ya. Ibu kenapa? Iya. Tadi ada minum saya tadi, Mbak. Menang-menang. Kenapa, Inang? Mata. Hah? Mata aku nggak bisa melihat, telinga aku nggak mendengar. Ini. Telinga nggak mendengar yang ini? Iya. Oh iya, oke ya. Ibu. In Jesus' name. Out. Out. Rotuli. Keluar. Api, 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 api. Api, api, api. Rotuli keluar. Keluar. Keluar, 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 keluar. Dalam nama Yesus. Out. Out. Nah, sekarang ibu tutup ini. Tutup. Nama ibu siapa? Ntar dulu. Nama ibu siapa? Nama ibu siapa? Warna. Guar. Dorsi. Apa? Dorsi. Dorsi. Kalau nanti dengar, iya, iya. Kalau saya panggil dengar, bilang iya ya. Mana yang tadi nggak dengar, yang ini. Sekarang ibu tutup yang ini. Iya. Dorsi. 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 Angkat tuh. Dalam. Incis. Keluar. Rotuli. Keluar. Keluar. Dengar. Satu, dua, tiga. Lima. Incis. Normal kembali penyelamannya. Tidak ada yang mengalami karena Yesus. Incis. Mendengar. Jelas. Mendengar. Jelas. Incis. Incis. Nah, nama ibu siapa? Dorsi. Dorsi ya, kalau dengar iya, iya iya. Tutup yang ini. Tutup. Yang tuli biarin. Dorsi. Ya. 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 Oh, Pak ya. Nih. Ya, ya. Ya, oke okay ya. Tapi walaupun pakai mic dia kan tuli. Enggak ada masalah. Hah? Oke, okay, udah. Ibu tutup tutup yang tadi. Tutup lagi, Bu. Yang dengar. Dorsi? Ya. 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 Haleluya. Ibu biasanya bisa dengar enggak? Saya jauh dari sana. Ibu biasanya dengar enggak? Tutup ini, tutup. Ini tutup mau dia tadi. Ah. Ibu nama siapa? Dorsi. Tinggal di mana? Babelan. Babelan. Maksudnya ibu biasanya kalau ini ditutup dengar enggak omongan begini? Dari situ dari jauh tadi. Enggak. Iya, sekarang udah. Maksudnya biasanya. Oh, buka dulu, buka dulu. Sebelumnya dia enggak bisa Indonesia ya? Sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Ise guarmu. Dorsi. Dorsi. Molo. Dau pakai ini. Handel doane. Enggak pilih ya. Sabar, sabar. Enggak, ini karena dua dibuka. Da, molo biasa, nah. Sebelum utama kon, molo ditutup. Pinggolon. IBG hodo halak makatai jarak jauh. Dao. Tadi saya udah ngomong jauh tadi. Nah kini boi bagi kamu. Ah sekarang. Boi ya. Haleluya. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kuasa-Mu. Lebih jelas lagi in Jesus name. Lepas. Matanya. Oh, matanya yang mana? Ini kenapa? Enggak bisa melihat ya. Coba buka dulu. Buka dua-dua dulu. Dua-dua buka. Lihat saya. Kalau dua lihat. Iberengot. Iberkor wau. Bereng. Ola non. Nah, sekarang Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Yesus sembuhkan matanya yang buta satu. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Ah, sekarang tutup yang ini. Ah, yang biasa enggak ngelihat yang ini kan? Nah, sekarang buka. Ah, Iberengondo, Ibereko, Iberengodo. Halilu, halilu, bayang-bayang. Tapi jelas. Biasanya sampai bisa, biasanya ada nggak? Biasanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa. Ah, sekarang saya tutup mata yang biasa melihat. Ini yang mata buta, buka. On Sadia, on Piga, on Piga.
Satu. Sada. Dua, Bu Ido. On. Dua. Dua. Bu Ido. On. Opat. Haleluya. Haleluya. Memang tadi enggak selama ini ibu bisa. Selelingon. Selelingon dang boy berek kosong naon. Dao sunari. Heeh. Boy. 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 Haleluya. Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja. Yesus nembo. Kuasamu bekerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terang menderang lebih lagi in Jesus name. Haleluya. Haleluya. Lepas. Oke, okay, yuk. Siapa lagi? Mana? Yang tadi ya? Iya. Udah bisa ngomong kamu. Sini. Adik, siapa namanya? Sini. Yosef. Nih, Yosefin. Yosefin. Kamu udah bisa ngomong oleh Yesus, darah Yesus coba bilang. Yosefin. Yosefin, darah Yesus bilang. Yosefin. Mama. 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 Ayo, mama. 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 Iya, iya. Mama. Ayo. Mama. Mama. Oh, oh, bukan oh, mama. Oh ya, udah. Oh. Ayo, oh. Yesus, Yesus. Oh. Oh. I. Hmm, mama. Ayo. Tuhan Yesus kuasamu bekerja makin hari makin pulih in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Iya, siapa lagi yang belum doakan? Ada yang pakai kursi roda, dia nggak bisa. Oh, pakai kursi roda, ya. Tapi dia nggak bawa kursi roda. Cuman dia aslinya pakai kursi roda kemarin. Iya, kursi rodanya mana? Horas, Bang. Horas. Baru sampai. Oh, dari mana? Iya, Sian Bekasi. Oh. Bapak tinggal lek kemarga segala, mau labur si tangga. Oh, saya tahu. Isu, saya merengati. Oh, merengati. Oh, haleluya. Sini aja. Iya. Dalam nama Yesus. Enggak, ibu tuduk dulu yang lumpuh mana? Ini, ini. Dia nggak bisa jalan ke situ. Nggak bisa jalan? Ya, abang ke sini kalau ini. Tolong kasih jalan. Tolong kasih jalan. Ibu ini. Oma sakit apa? Oma sakit apa? Saya mau ngomong. Iya. Tapi saya banyak. Iya. Iya. Dia mungkin itu ngasih. Gue memang nggak bisa lagi ya? Bisa. Baru, baru. Dari sini-sini. Dari sini? Sakit. Ibu nggak bisa jalan? Berjalan sakit. Berdua. Oh, sakit diri jalan. Santar dulu. Kedua. Om Henry. Yang kedua. Ya, sakit. Ya. Bapak kan nggak bisa. Budak. Pendeta ngomongnya kencet jadi satu. Iya, iya. Orang ngomong kiri. Tapi ibu biasa nggak bisa jalan. Harus pakai kursi roda. Ada di apa? Ah. Ada di mana? Ya, di mobil kursi roda. Ya, ada di mobil. Sekarang ibu nggak usah pakai kursi roda ya, bisa jalan ya. Siapa namanya? Yani. Hah? Yani. 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 Ya, jalan. In Jesus name. Jalan, jalan. Ayo, diri. In Jesus name, diri. Diri. Dalam nama. Dalam nama Yesus. Diri. Oh Yesus. In Jesus name. Diri. Diri. Ayo, jalan. Ayo, jalan. Jalan. Enggak jatuh, ayo jalan. Takut jangan korang. Jalan, jalan. Dalam Yesus. Terus. Jalan, dalam nama Yesus. Jalan, jalan. Jangan pegangan. Jalan, jalan, jalan. Jalan, jalan, jalan. Jalan, 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 jalan. Jalan, jalan, jalan. Kemari, kemari, balik, balik, balik. Balik, balik. Ayo, jalan, jalan. Kasih jalan, saudara, kasih jalan. Lari, lari. Kasih, lari, lari, lari. Lari, ibu lari, jalan. Ke depan, ke depan, jalan, jalan, jalan. Cepat, cepat, cepat. Lari, 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 lari. Jalan, 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 jalan. In Jesus name, 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 in Jesus name. Bu, sebentar. Ya, selama ini, ya capek, udah jelas namanya tua. Selama ini ibu bisa berdiri jalan gitu enggak? Bisa sebentar banget, sakit. Enggak, selama ini bisa jalan segitu enggak? Belum pernah. In Jesus name, kuasamu bekerja, sembuhkan pulih total. Pulih total dalam nama Yesus. Ibu tinggal daerah mana? Iya, nanti datang lagi ya. Ya, in Jesus name ya. Biar saya yang tuli, yang tuli. In Jesus name. Dalam nama Yesus, out. Out. Rotuli keluar dalam nama Yesus. Yang enggak bisa dengar yang mana? Dua-duanya enggak dengar orang ngomong. Kalau Pak Tomo kan kenceng. Oh ya, oke, okay. Saya buka. Oke, okay, ini saya buka ya. Enggak usah pakai itu ya.
ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengar, nah, ibu namanya siapa? Yeni. Yeni, oke. Okay. Ibu hadap ke sana. Ibu hadap ke sana. Ya, ibu hadap ke sana ya. Kalau ibu dengar bilang iya. Ya. Iya, saya panggil ya. Iya. Iya, oke. Okay. Kasih duduk, kasih duduk dia. Dia karena baru lumpuh dia jalannya ini ya. Ya, ya, ntar. Ibu, ibu duduk, ibu duduk. Ibu duduk ya. Ibu duduk ya. Oke. Okay. Ibu namanya siapa? Itu Yani. Yani ya. Dalam nama Yesus, tuli keluar. Out, out, out. Nah, saya panggil kalau dengar bilang iya ya. Yani. Itu jangan saya. Yani. Ibu kalau dengar bilang iya. In Jesus name. Ya. Yani. Bukan ibu ikutin Yani. Ibu iya, iya aja. Tuhan Yesus kuasamu bekerja dalam nama Yesus. Roh tuli, roh kurang pendengaran tuli out in Jesus name. Out, 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 out. Ah, sekarang ibu ya, set. Yani. Ya, ya, ya kasih itu, kasih. Yani. 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 Haleluya. Itu dengar. Haleluya. Saya ngomong pelan-pelan tuh saksinya orang. Ibu udah dengar, biasa enggak bisa dengar gitu. Enggak biasa. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus kuasamu bekerja, yang tuli-tuli mendengar, yang buta melihat, yang bisu bicara, yang lumpuh berjalan, mujizat Tuhan terus terjadi Tuhan dalam pelayanan kami supaya banyak jiwa-jiwa yang tertolong dalam nama Yesus. Amin. Oh, pinggangnya banyak penyakit ibu ya. Pinggang dalam nama Yesus sembuh. Tulangnya dalam nama Yesus sembuh. Ibu kemarin sama siapa? Itu sama cucu. Oh, sama cucu. Mana cucunya? Yang cantik. Oh, yang cantik. Siapa nama kamu? Memang biasanya nenek ini segitu, kalau ngomong pelan gitu nggak bisa dengar. Enggak ya. In Jesus name, dalam nama Yesus. Iya. Saya sisain dikit ya, biar besok datang lagi ya. Nanti kalau kemarin yang sembuh total nggak mau datang lagi. Jadi saya sisain dikit aja. Kursi roda. Kursi roda mana? Ada dua. Pakai kursi roda mana? Iya, oh ini pakai ini lagi ya. Ya. Ibu lihat saya. Cuma untuk selang makan aja. Ini selang makan. Iya. Ya. Dia kalau berdiri gimana? Bukan masalah nggak bisa diri. Ini ada selangnya. Dia bisa berdiri. Dia bisa dengar nggak? Ini selang apa coba? Oh, ini buat makan aja. Buat makan aja. Oh, buat makan aja. Ini kenapa dikat? Ditarikinnya. Oh. Dia tidak bisa melihat, oh. Kalau mendengar dia bisa, oh. Cara juga memang dia bisa, kadang-kadang dia nyambung. Kadang nyambung, kadang enggak. Usia berapa? Dalam nama siapa namanya? Setia. Setia dalam nama Yesus, bersih itu orang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasamu bekerja, kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Ibu, ibu Setia, mulai begi ho, katakan Allah, ibu Setia, begi ho lama, begi, begi, mulai begi ho, Allah demu, ya, mulai begi ho, katakan Allah, ibu Setia. In Jesus name. Tapi biasa dengar. Kadang-kadang malas. Oh, malas. Kalau malas ya susah. In Jesus name. Out. Lepas. Kelancaran. Lepas. Lepas. Rajin berbicara. Lepas. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulihkan. Siapa namanya? Ibu Setia. Boris Tumorang. Setia Olo Noho Mardalan. Yang sekarang biasanya dia dengar. Biasa. Oh, berarti dia memang malas ya? Iya, dia memang malas. Jadi yang menyembuhkan itu emang dia malas, nanti kita cerita. Jadi orang lain kasihan yang lama. Karena dia memang kalau biasanya dia dengar kan? Ya, biasa dia enggak mau. Berarti dia dengar dia enggak mau. Ya.
Oh, beda kalau enggak. Tadi dia nggak dengar. Iya. Dia memang dengar kan biasa. Nah, ya, dia memang malas. Nanti kita jadi ibu ini harus imannya yang dikuatkan. Jadi udah pingin, ya udah nggak hidup lah, mati matilah gitu. Iya. Nah, jadi dalam pikiran gitu kalau udah gitu, jangankan pendeta dari bumi, dari luar angkasa pun nggak bisa, Yesus pun nggak bisa sembuhin. Biarkan dia aja. Karena dia memang nggak mau kan. Iya. Nah, coba ibu bangunkan imannya dia, dulu semangat. Emang mulu doh, udah mati gitu. Macam. Nah. Ibu kenapa? Stroke. Oh stroke, nggak bisa jalan? Sama sekali? Udah 3 tahun. Sama sekali ya? Ya, nggak bisa jalan ya? In Jesus name, nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, stroke, sembuh. Haleluya. Sembuh. Dalam nama Yesus, ibu, dia saya. Oke, jalan. Jalan. Bangkit. Bangkit. Dalam nama Yesus. 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 Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan dalam? Sekarang ibu, saya nggak pegang. Luar biasa. Ibu dengan iman, ibu bisa tanpa jatuh berdiri. Oke? Ya, saya nggak pegang. In Jesus name, 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 dalam nama Yesus mengalir aliran kesembuhan, bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibu tinggal di mana? Hah? Ibu biasanya bisa jalan begini nggak? Nggak bisa. Biasanya ibu nggak bisa jalan gini. Ayo, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Siapa ini yang bawa tadi? Ini, pak, selamat malam. Biasa dia bisa dia tegak diri gini nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, pasti sembuh ya. Iya. Harus dilatih karena kakinya sudah lama nggak ini. Iya. Aliran kesembuhan sudah mengalir. Iya, darahnya. Iya, ada yang spontan dia bisa lari, tapi ini aliran kesembuhan sudah mengalir. Ah, nanti bawa aja minggu depan lagi. Lihat pasti sudah ada berubahnya. Haleluya. Oke ya. Puji Tuhan. Tapi dilatih gini ya. Iya. Ya. Oke Bu. Mana mana itunya? Ini lagi. Iya. Ibu ke sana, ibu ke sana mana? Ya, jalan. Ayo. Iya. Oke. Okay. Ayo balik. Susah soalnya. Dalam nama Yesus. Makanya kita doa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini siapa nih? Dia takut katanya kalau ketemu pendeta. Wah, ada apa kau? Sedangkan pendeta baik. Ya takut dia. Siapa namanya? Lai. Siapa nama kamu? Lai. Lai. Umur berapa? 10. 10 masih begini. Sekolah? Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 apa? Ya, di mana tinggal? Di Ciawi. Di mana? Ciawi. Ciawi. Oh, Ciawi. Bogor. Tuhan Yesus siapa namanya? Rai. Rai. Tuhan Yesus, kuasamu bekerja atas Rai dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Enggak ada apa-apa, Bu. Iya. Dia bagus kok. Apa persoalannya? Suka ngomong-ngomong sendiri. Oh, suka ngomong-ngomong sendiri. Oh, yang malam begadang. Oh, susah tidur ya. Keluarganya terganggu. In Jesus name, hilang, lepas. Tidak ngomong-ngomong sendiri lagi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya tidak mau ngomong-ngomong sendiri lagi. Iya. Tidak, ikuti. Siapa nama? Rai. Tuhan Yesus. Rai. Tuhan Yesus. Rai. Tidak mau lagi. Rai. Ngomong-ngomong. Ngomong. Sendiri. Dalam nama Yesus. Amin. Iya, oke ya. Ibu bawa dan ibu harus ada ini ya, pendekatan yang begitu ya. Ibu kenapa? Di sini sering gigit, tapi ini sakit banget, Pak Pendeta. Iya. Sakit banget ya? Iya. Sekarang ya sakit banget ini?
Ibu kalau jongkok sakit sekali? Enggak begitu sakit banget. Terus yang sakit banget apa? Oh, jempol kakinya sakit banget. Buka seperti ini, buka. Sembuh ya. Kata ibu kan jempol kaki sakit. Ini udah nggak sakit. Enggak sakit. Siapa nama ibu? Raulina. Ah, coba kamerain dalam nama Yesus. Ikuti Tuhan Yesus dengan bilurmu sudah sembuh. Jempol saya nggak sakit lagi dalam nama Yesus. Ini ya, saya. Rasa gimana? Yesus, kukunya sakit, Pak. Sakit. Oke, ya, tenang. Ya, in Jesus name. Dalam sekarang ibu lompat. Lompat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Apa yang terjadi? Terima kasih, Pak. Apa yang terjadi? Sembuh. Apa yang terjadi? Sembuh ya. Hanya dipijak gini ya. Sembuh ya. Sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita akhiri ya. Nanti yang mau saudara yang mau pribadi langsung setiap apa maksudnya setiap hari ya. Bisa, tetapi jam 7 pagi di sini buka untuk udah jalan dapat buka dalam Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus kenapa ibu mau ngapain lagi kan udah sembuh. Doain lagi biar mantap. Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Terima kasih. Aku bersyukur makin hari makin sempurna dalam nama Yesus. Amin. Kenapa buru ibu? Tuson, mana buru? Yang mana burunya? Mana burunya? Hah? Ini ya. Tolong dia pangkuan. Ijun, ibu di. Burunya kala. Maksudnya dia kenapa? Mana ini yang baju putih? Iya Pak Pendeta. Kemarin? Bangun nak. Kemarin urus agama kan? Sini. Maksudnya dia ada apa? Pusing, lemah, mengantuk. Oh, nggak berontak. Sini. Langsung aku mau makan. Sini. Bangun nak. Oh ya, nanti dia sudah sendiri ya. Kenapa dia suka? Kenapa merasa tidak sejahtera? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Tapi kalau enggak apa-apa didoakan aja sama Yesus. Ya. Mana? Ya. Oh, ya. Biarin ya. Dia enggak mau ya. Kalau mau ibu panggil sini. Ibu ikat biar saya lepasin di sini. Kalau mau diikat lepasin sini. Bawa sini biar dia gepar. Kalau memang mau bawa kemari di depan sini. Nah, kalau udah di sini udah aman. Iya. Ibu bawa kemari. Ibu bersama berapa orang sih di sini? Mana punya saya ini? Karena dia bukan mau sendiri ya. Jadi iblis itu bisa dipaksa, dirampas. Tetapi ya, yang seperti ini justru lebih sulit karena dia pikirannya masih main ya. Ibu kenapa lagi? Saya nggak berpengaruh. Tadi dia juga merokok. Oh, siapa namamu? Mikael. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atas Mikael. Mulai rasakan. Lepas dari segala kuasa-kuasa gelap iblis setan rojat pergaulan bebas. Mikael, siapkan hatimu. Yesus mengasihimu. Terima penuh. In Jesus name. Jangan lawan. In Jesus name. Terima. 1, 2, 3, Abi. Ya, udah bu ya. Jadi dia apa? Mau rebang ngalo dia ya. Ada lagi? Ya. Udah ya. Lagi di mana? Apa yang terjadi pak? Pingin bisa jalan. Oh ya, bapak latih ya. Ya dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus, pulihkan dalam nama Yesus. Ya, Bapak sudah bisa jalan tapi latihan terus ya di rumah ya. Dalam nama Yesus ya. Sudah dilepas sama dia. Ya, tinggal di mana? Depok. Bapak naik apa kemarin tadi? Naik mobil. Iya, anaknya. Sama anak mantu. Iya, jangan ini ya. Apa jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Berobat aja orang ke dokter habis banyak. Jadi hanya ongkos jangan takut ya. Datang besok lagi
dalam nama Yesus. Hah? In Jesus name, dalam nama Yesus. Lehernya sembuh. Sakit-sakit sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Oke, ya. Oke, ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita ini lagi ya, kita duduk kembali. Kenapa? Disuruh lagi jadikan sama. Oh iya, iya. Yang udah bisa jalan ini enggak pakai, Bapak enggak pakai tongkat lagi kan? Iya. Tongkatnya aja udah kubuang mana? Tapi ini kan masih cengkeram. Oh iya. In Jesus name, ya. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Ya, oke. Soalnya yang di belakang pasti ke depan mungkin ada polisi. Oke ya. Nanti kita ini lagi, Pak. Oke. Hah? Sekali lagi? Nah, kenapa? Udah enak kok? Udah enak kan? Tambah enak lagi. Oh ya, in Jesus name. In Jesus name, kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, jantungnya, Pak. Iya, jantung lagi dalam nama Yesus. Jantung sembuh. Periksa dokter besok, jantung sudah sembuh ya. Oke. Kita saudaraku yang dikasih, duduk lagi. Iya. Saudara, yang saya herankan ya, orang pergi ke dokter habis ratusan juta berani. Tapi hanya ongkos kadang-kadang ke Bekasi kemari dia berat. Padahal kita sebenarnya tidak ada minta apa-apa. Iya. Ya, kita keras. Saudara yang mau datang di hari-hari Senin Minggu hanya bisa jam 7. Jadi ya jam 7, setelah jam 8 saya tidak akan layani lagi. Oke ya? Ya. Jadi setiap orang yang mau datang seperti ibu tadi yang kemarin perutnya tak kenapa itu ya? Ya, tadi yang itu mana dia? Jadi udah pulang dia. Iya. Oh, ya kan? Ya, kelamaan dia pulang ya. Iya, dia datang jam 7. Ah, itu datang. Ibu itu datang jam 7, kita doain. Puji Tuhan ya, sekarang dia udah sembuh ya. Iya. Ya, berikan suara-suara buat Tuhan Yesus ya. Jadi yang mau spesial jam 7 pagi. Saya pasti layani ya. Jam 7 pagi. Tapi koordinasi supaya jangan tabrakan. Jam 7 pagi toto yang datang 3. Saya enggak bisa layani ya. Iya, jam 7 pagi paling saya layani satu. Karena jam 8 ke atas saya harus doa, saya harus live ke seluruh orang. Ya, jadi gini, kalau jangkauannya kan cuma paling berapa puluh nih. Ya, paling banyak-banyaknya 100. Tapi kalau kita pakai sosial media jangkauannya bisa 30.000 sekali selesai. Ya? Jadi makanya kalau mau datang jam 7 pagi. Oke? Okay? Iya, enggak apa-apa. Setiap hari datang jam 7 pagi kita layani. Misalnya Bapak tadi ya, Bapak yang tadi yang katanya agak sedikit bengkok kakinya, dia tiap hari datang yang penting jam 7. Jadi setiap jam 7 saya urapin jalan. Nah, nanti dia lihat pas hari keberapanya pulih total ya. Ya? Jam 7 pagi dan nyampe di sini. Nyampe di sini. Ibu mau nawar. Oke, 7:30 ya. Bukan Pak, saya kirain jam 7 pagi berangkatnya dari rumah. Oh, enggak, di sini ya. Ya, haleluya. Mulainya jam 11. Haleluya. Di sini kalau hari Minggu jam 11. Ah, kalau hari Minggu ya. Ah, ini ya, biasanya kalau yang udah disembuhkan itu enggak mau datang lagi. Nah. Banyak yang udah disembuhkan enggak mau datang lagi. Yang belum, misalnya merasa belum sembuh tapi masih mau datang jam 7 pagi. Sudah paham ya? Hari biasa. Iya. Tapi tetap harus dikonten, siapa tahu saya di luar kota. Ya. Tapi saya sebenarnya Senin besok ini sudah janjian sama Kapolres Malaka ya. Jadi ada beberapa Kapolres, kasat-kasat lantas dan seterusnya yang minta didoakan kesembuhan. Hmm. Ya, tetapi saya bilang, saya lihat situasinya ini tambah banyak. Kemarin hampir seperti ini, tapi kayaknya banyakan ini dikit. Banyakan ini. Jadi selagi masih banyak orang-orang di wilayah sekitar sini mau dilayani, saya nanti saya telepon ke Polres. Karena kalau di Polres itu, saudara, itu tongkat komando. Jadi kapan aja dia bisa perintahkan anggotanya. Misalnya di Kapolres Malaka, itu Kristen Katolik, Kristen Protestan 300. Datang kita kapan aja diperintahkannya bisa. Jadi beda dengan sipil ya. Kalau sipil susah. Kalau sudah dibuat jadwal nggak jadi, wah itu sudah sewa gedung, sewa ini ya. Ya, ini enggak ya. Makanya, saudara, jadi saya putuskan Senin besok saya belum berangkat. Jadi siapa yang mau dilayani secara khusus jam 7 pagi. Saudara, kita juga doa karena tempat ini mulai tidak muat.
kita doa supaya kita bisa beli tempat di depan sana, tanah ya, tanah yang luas. Tadi saya lihat ada yang pakai Pajero itu, oh maka platnya katanya bagus-bagus katanya. Nah, yang memberkati ya silakan memberkati ya. Kita nanti mulai besok, karena kita sudah buat, sudah atur sama tim ya, supaya kita punya tempat ya, jangan bergabung dengan rumah, supaya punya tempat khusus untuk rumah kesembuhan. Sebenarnya saudara, ini ada pelangnya. Saya sudah bongkar, saya taruh di belakang mobil Pajero saya itu ya. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak pandang gereja apapun. Bahkan orang Islam pun minta doakan. Kalau ada lihat di TikTok kita, banyak orang Islam yang didoakan sembuh. Ya? Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, makanya saya katakan ya, yang mau memberkati silakan sama Ibu Gembala nanti kasih. Tetapi sekarang saudara, ini ada dua, jadi supaya nggak bertabrakan-tabrakan, satu di sana, satu di sini ya, untuk persembahannya. Dan habis ini pun saudara dikasih makan ya. Maaf ngomong ya, kalau saudara ngasih 20.000 makannya aja enak banget. Ya. Jadi kita kasih makan. Istri saya, saudara, itu mulai kemarin sudah belanja. Iya, kemarin pagi sudah belanja, siapin semua bawang. Yang penting kurang lebih untuk 100 orang. Ya. Terus sampai malam jam 11 tidur dulu, tadi pagi jam 4 sudah kerja lagi. Jadi untuk makan saudara. Karena apa? Karena kita kan mulai jam 11. Ya kan lapar sekarang. Ini di perumahan susah cari makan. Saudara akan jalan dulu keluar. Jadi di sini dikasih makan. Kok bisa Pak Pendeta? Karena saya kaya. Ya. Orang Batak kan banyak yang bilang miskin. Toto emasnya banyak. Ya kan? Ngasih kolekte dipirit-pirit. Ya kan? Tapi giliran ada istiarat tek kulit, saya bukan anti itu ya, tapi kadang-kadang dia lebih rela korban itu. Ya, jangan-jangan udah ada yang berpulangan ini. Banyak tadi. Ya, ya kan? Ada tadi yang mau ke bandara, entar enggak tahu. Oh iya iya. Makanya lain kali dia suruh waktu pimpin pujian itu ya yang mau kasih apa, kasih ke sana. Iya, gitu ya. Karena saudara operasional, saya tidak punya perusahaan, saya tidak kerja. Istri saya, anak saya tidak ada yang kerja. Anak saya itu suruh masuk Akpol, yang satu itu udah ditawarin oleh Kapolda biar dia masuk, dia enggak mau. Ini pun enggak mau. Ya, maunya melayani, udah biarin. Berikan suara-suara buat Yanis. Hadirat Roh Kuasa menguasai kami, lepas kembali harapan yang ajaib Tuhan berjalan di dalam kehidupan kami. Tuhan melihat ada iman di hati kami, iman di dalam Yesus itu yang melepaskan kami dari belenggu dosa, dari serangan iblis, serangan setan, dari roh jahat, guna-guna santet, mantra, tenung. Kami dilepaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, bahkan dibebaskan dari murka Allah oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Kami merdeka. Haleluya. Oleh darahnya kami dilayakkan masuk tangga kudus, menikmati kerajaannya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Yesus di bumi seperti di sorga. Hari ini semua pulang menerima kelepasan, menerima kemerdekaan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan butuh Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus,
Tuhan Yesus tempat ini dalam perlindungan-Mu. Tidak ada satu orang pun, kelompok apapun yang bisa mengganggu pesta Yesus hari ini. Karena yang kami puji, yang kami sembah, yang kami tinggikan adalah Yesus Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Raja di atas segala raja. Semua raja-raja di muka bumi ini harus tunduk kepadanya. Karena dia raja di atas segala raja. Nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi ini harus tunduk kepada namanya, karena Yesus nama di atas segala nama. Sore-sore bagi Yesus yang dahsyat luar biasa. Ketika dia kita tinggikan, dia tarik banyak orang datang kepadanya. Dan firman-Nya digenapi, setiap lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. 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 Engkau bukan sekedar beragama, tapi engkau ber-Yesus. Engkau memiliki kerajaannya. Kerajaan Tuhan datanglah. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Nikmati, alami kerajaannya. Di dalam kerajaan sorga tidak ada sakit-sakitan. Tidak ada sakit-sakitan. Di dalam kerajaan sorga semuanya sehat. Semuanya sehat. Hari ini dengan iman masuk dalam kerajaan itu, sehingga engkau menerima kesehatan ilahi. Kesehatan ilahi. Orang sakit butuh kesembuhan. Tetapi mau tak sakit, mau sakit, semua orang butuh kesehatan. Hari ini kesehatan ilahi menguasai hidupmu. Sorga hadir dalam hidupmu, sehingga engkau berkata, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus agung dan mulia. Haleluya. 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 Tuhan Yesus urapi lidahmu, bibir-Mu, supaya kebenaran ini memerdekakan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. 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 Yang percaya katakan. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Iya, bisa ditampilkan yel-yel kita. Oke. Tiga, dua, satu. Berkobar, menyala, menyambut radikal aturan konsisten. Gila-gila, habis-habisan mati-matian dua Tuhan. Tidak cinta, kecil, tidak mudah, terus maju bersama Yesus. Dibiarkan, jangan tinggi-tinggi. Bersama Yesus, kita dapat menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang bisa menghadir orang pecah. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kalau engkau imani apa yang engkau ucapkan tadi, apa yang engkau deklarasikan tadi, itu sudah membawa mujizat atasmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Saudara, kita baca dulu firman Tuhan dari Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 7. 3, 2, 1. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah dia kepadanya, maafkanlah dosamu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus melihat ada seorang yang terbaring di kasur di pinggir kolam Bethesda, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Hal yang sama hari ini Tuhan tanya kepada kita. Maukah engkau sembuh? Mau. Haleluya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama. Saudara, telah lama. Alkitab mencatat 38 tahun. Ini orang tidak bisa berjalan. Tidak bisa duduk. Tidak bisa dia bergerak, melangkah. Itu sebabnya, saudaraku yang saya kasih, dia hanya berbaring di kasurnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, begini-begini. Dengar dulu. Kata psikolog, kalau kau mendengar saja, kekuatannya 20 menit. Nanti tiba-tiba Anda melihat saya 2, 3, 4, 5.
Ya, kembali ke satu lagi. Ternyata Anda sudah di alam roh yang lain. Karena itu saya mau Anda responsif. Amin. Iya. Oke, betul. Amin. Karena ketika kau bilang amin, itu dalam bahasa aslinya emunah. Itu bisa dipakai kata amin, bisa juga dipakai kata iman. Jadi ketika kau bilang amin, disitulah iman, disitulah juga amin. Iya. Amin. Iya. Haleluya. Haleluya. Oke, okay. Gladiresik. Mari kita bangkit berdiri. Gladiresik. Saudara, saya pelayanan di Flores di gereja-gereja Katolik. Ya, tapi ketika saya pegang mic, ya, polisi-polisi di sana, 8 Polres itu semua rata-rata Katolik. Tapi ketika saya pegang mic, ini kekuasaan saya. Amin. 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 Baru 30%. Amin. Amin. 90. Amin. Amin. 99. Amin. 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 Sore-sore buat Yesus Kristus. Saudara, gimana saudara mau sembuh ngomong amin aja enggak bisa. Haleluya. Iya, lebih mudah ngomong amin daripada kita suruh berjalan kondisi kita lagi lumpuh. Pasti lebih mudah ngomong amin. Kalau ngomong amin aja enggak bisa, bagaimana kita lumpuh bisa bergerak lagi? Amin. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Mau. Luar biasa ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ternyata kesembuhan itu bukan mau kita, tapi mau Tuhan. Tuhan mau semua orang sembuh. Amen. Tapi lebih dahsyat lagi, Tuhan mau semua orang sehat. Amen. Nah gitu, gayamu gitu yang gua senang. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya pernah khotbah di salah satu gereja yang hadir 600 orang, mereka melotot terus lihat saya begini. Saya pikir saya salah apa, baru ketemu kok dipelototin begitu. Haleluya. Haleluya. Saya tidak mau ya Anda melotot terus ke ikan bandeng yang dijual di pasar yang sudah enggak laku 3 hari. Amin. Yes. Ya, amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Justru para psikolog berkata, ketika saudara respon, Anda bisa fokus. Daripada Anda begini. Ya? Ya. Ada banyak orang saudaraku yang saya kasih, kelihatannya serius tapi dia enggak fokus. Itu namanya melamun. Haleluya. Amin. 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 Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Haleluya, sore-sore buat Yesus. Ada kabar gembira, ada kabar sukacita buat semua saudara. Tuhan tanya hari ini, maukah engkau sembuh? Haleluya. Kita lihat selanjutnya, apa jawaban orang yang sudah lumpuh 38 tahun ini. 3, 2, 1. Jawab orang sakit itu kepada Tuhan. Saudara, selalu kita pakai alasan. Ini orang sudah lumpuh 38 tahun, Yesus sudah tanya, mau gak kau sembuh? Iya. Tapi dia jawabnya apa? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Haleluya. Seharusnya jawabnya apa? Mau. Saya mau sembuh. Haleluya. Anda mau sembuh? Mau. Jangan ada koma, jangan ada kata tapi. Saya mau sembuh, Pak. Tapi? 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 Haleluya. Haleluya. Iya, tapi itu dijual di pasar ya. Iya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahulunya. Kenapa yang sana rusak pintunya? Haleluya. Jadi saudara, inilah alasan yang selalu sekali dilontarkan orang ketika Yesus bertanya,
ikut aku. Ya, saya mau ikut. Tapi Tuhan, saya mau lihat ladangku dulu. Haleluya. Yang satu bilang, saya mau lihat dulu rumahku. Yang satu lagi bilang, saya mau lihat dulu usahaku. Bahkan ada yang ngomong begini, aku mau kuburkan dulu orang tuaku yang mati. Haleluya. Tapi Yesus berkata, yang mati menguburkan orang mati. Apa sih artinya itu? Saudara, artinya itu sederhana. Artinya kau tidak usah banyak alasan. Haleluya. Haleluya. Kau tidak usah banyak alasan. Kau ikut aku. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Yesus sekarang tanya kepada saudara, maukah saudara sembuh? Mau. Sekarang Yesus tanya lagi, maukah ikut aku? Kata Yesus. Mau. Oh, kasihan luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya yakin pulang nanti saudara nggak ada lagi yang rentenir. Ya kan udah ikut Yesus. Nggak ada lagi yang rentenir, nggak ada. Haleluya. 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 Jadi gak ada bang giling ya. Haleluya. Saya yakin pulang nanti gak ada lagi ya yang mabuk-mabuk, yang judi online. Haleluya. Yang suka pukul istri, yang suka marah-marah terus menerus kepada anaknya, kepada istrinya. Haleluya. Haleluya. Pulang nanti tidak ada lagi saudaraku yang saya kasih keraguan, kebimbangan, kekhawatiran. Amin. Haleluya. Karena kalian yang jawab. Yesus berkata, maukah ikut aku? Mau. Haleluya. Hanya 5 orang. Maukah ikut aku? Mau. 25 orang. Maukah ikut aku? Mau. Ini saudara kalau enggak semua, saya enggak selesai-selesai. Maukah ikut aku? Kata Yesus. Mau. Ah, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ikut Yesus ya. Jangan ikut yang lain. Ikut Yesus. Jangan ikut roh-roh leluhur. Iya. Kemarin lagi live saya saudara, ada seseorang yang stroke. Dari sekian ratus orang yang masuk, hanya itu yang saya tegur. Ya. Kenapa ibu ke kuburan? Nanya-nanya, ngomong-ngomong sama orang mati. Oh salah pak, salah. Haleluya. 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 Jangan tanya orang mati, tanya Yesus. Yesus pasti bisa ngomong. Orang mati pasti gak bisa ngomong. Jadi jangan tanya orang mati. Haleluya. Pertama saya nikah dengan istri saya, saudara, mertua saya waktu itu ajak ke kuburan opungnya istri saya. Terus mertua saya bilang begini, doakan opungmu dulu ini, doakan opungmu katanya. Enggak, saya enggak mau doakan opung lah. Jadi, masa enggak didoakan opung? Aku mimpi. Ngali-ngalian dia. Kedinginan katanya. Jadi dikasih ulos di kuburannya itu. Karena kedinginan. Terus saudara, oke lah saya doa. Namanya mertua calon lagi ya, belum jadi ya. Takut digagalkan. Ya oke, saya doa saudara. Haleluya. Ah, ini istri saya ya. Yang tadi yang baju merah ya. Iya, saudara. Saya doa Tuhan Yesus, jama amang, jama inang, jama semua keluarga-keluarga, supaya mereka takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Pas saya amin, mata mertua saya liatin saya gini. Loh kenapa enggak opungmu yang kau doain? Masa aku yang kau doain? Iya, saudara yang saya kasih. Jadi saudara jangan ngomong-ngomong sama orang mati. Ngomong-ngomong sama Yesus. Haleluya. Yesus hidup. Yesus hidup. Amin. Yesus hidup. Amin. Dia maha kuasa. Yes. Dia tolong saudara. Ya. Dia sanggup bela saudara. Amin. Haleluya. Kalau yang mulai awal mengikuti YouTube saya, Anda tahu pasti bagaimana ya saya berjuang melawan si Ustadz Yaya Waloni waktu itu ya untuk tanding minum racun. Belum lagi mengkanter-kanter yang lain pada waktu itu ya. Saya belum fokus kepada kesembuhan waktu itu. Saudara, dan bagaimana peristiwa Madura. Tapi saudara, aku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sampai hari ini saya sehat walafiat. Amin.
karena Tuhan menjaga saya, Tuhan melindungi saya. Ya ini live saudara, ya live di TikTok. Artinya semua bahasa, diksi, narasi yang saya gunakan itu semuanya sudah saya perhitungkan baik-baik. Haleluya. 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 Iya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka mau saya ini mati, mereka mau saya ini nggak ada lagi. Tetapi saudara sampai hari ini saya sehat walafiat dan makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati. Haleluya. Haleluya. Ada yang tahu gereja tanpa tembok? Haleluya. Saudara, coba kita saksikan sebentar dulu gereja tanpa tembok ini, cuplikannya saja. Ya kemarin diganggu preman, mabuk-mabuk. Cuplikannya saja. Ya. Yeah. Iya, oke. Okay. Suara. Mulai dia mengganggu ya. Bisa suaranya? Ya udah biar. Terus maju. Pelayan tidak bisa diberhentikan oleh siapapun, baik itu karena apa tak nenek kakek tempat ini, bapak tinggal pakai namanya. Ya, tapi selesai. Begitu, selesai. Mulutmu bau apa itu, Pak? Hah? Iya. Ayo, Bapak. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Yesus dan yang kasih. Kita sudah tiba di gereja tanpa tembok seribu pintu. Ya puji Tuhan, dulu mereka nggak percaya Tuhan Yesus, sekarang mereka sudah percaya Yesus karena tetap kita setia melayani mereka. Doakan supaya pelayan terus maju, supaya pelayan tidak bisa diberhentikan oleh siapapun, baik itu karena kurang akomodasi atau karena kelompok-kelompok radikalis undangan, kelompok intoleran, kelompok-kelompok kadrun yang gak senang dengan orang-orang memuji menyembah Tuhan ya. Ya. Oke ya, ini kita naik ya. Pelan-pelan. Ya. Agak cepat. Larinya cepat. Larinya cepat. Cepat ya. Terus. Ya, sekarang Bapak kemari. Balik, lari. Tadi Bapak ini jalan pakai tongkat. Tadi pakai tongkat. Cuma kamera sebentar. Tadi Bapak ini pakai tongkat, cuma ini pas mau terakhir dia datang. Ya, minta doa kesembuhan ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, sebenarnya yang khusus ini untuk anak jalan. Tidak ada kolekte, tidak ada perpuluhan. Kita kasih makanan rohani, jasmani. Kita kasih mereka susu buat anak-anak kecil yang sakit, kita doakan ya. Saudara, tetapi bagaimana ini gereja tanpa tembok seribu pintu kemarin ya, ada orang luar datang beberapa orang. Iya, kita nggak tahu gimana dia bisa tahu ya, orang-orang dari Cilitan ya. Iya, nggak tahu dia datang nggak ke sini karena katanya mau datang ke sini ya, karena ini sebenarnya untuk mereka, tetapi kita nggak bisa tolak. Mereka minta doa kesembuhan, kita doakan. Ini salah satunya dia pakai tongkat tadinya. Iya, sekarang Bapak pernah nggak jalan begitu tanpa tongkat? Belum pernah. Iya, Bapak bisa tanpa tongkat ya. Ini tongkat saya patahin ya. Ah, terus datanglah ya. Preman ini. Dia katakan manis. Apa itu? Ya sampai begitulah saudara, tantangan kita dalam melayani jiwa-jiwa ya. Ini saudara yang saya kasih. Ya dulunya ini saudara yang saya kasih. Ini saudara udah. Ini saudara yang saya kasih dulunya ini. Mereka 99% ini bukan orang Kristen ya, Bani Kedar, Nebayot.
Kalau saya katakan Bani Kedar Nebayot, Anda tahu nggak? Iya. Iya. Kedar itu siapa? Itu anaknya Ismail yang pertama. Nebayot itu anaknya yang kedua dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi saudaraku yang sekasih, kita layani mereka. Puji Tuhan ya. Sekarang sudah mulai masuk di sana pelayanan penyembuhan. Karena saudara, orang-orang luar pun berdatangan, saudara. Saya percaya kalau mereka disembuhkan, saudara pun harus disembuhkan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnah. Saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya perusahaan, saya tidak punya kebun kelapa sawit, saya tidak punya kebun karet. Tapi ratusan orang yang saya kasih makan tiap minggu, saudara. Kasih makannya bukan dikit-dikit, bukan. Ya, dulu kita beli di warung Padang, saudara. Dulu beli di warung Padang, terus mereka bilang kok dikit kali nasinya. Padahal kita sudah beli sebungkusnya 25.000, masih dikit juga. Saya katakan sama tim, kalau gitu bagaimana uang yang sebanyak ini kita gunakan ya untuk beli barang, beli makanan-makanan kita masak sendiri. Oke. Wah, mereka senang banget. Karena yang biasanya rendangnya segini jadi 3 kali lipat. Iya, yang nasinya biasa segini jadi 4 kali lipat. Mereka bilang enak, kami bisa makan lagi malam. Saudara, ketika Yesus melihat orang-orang lapar, Dia berbelas kasihan. Haleluya. Anda harus punya belas kasihan. Haleluya. 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 Ya, nanti ketika di gereja tambah tembok ya. Iya, ini gereja tambah tembok sudah berulang kali mau ditutup, tapi sampai hari ini terbuka terus. Iya, gereja tambah tembok 1000 pintu. Gereja itu artinya eklesia, kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar. Haleluya, 1000 pintu karena pintunya terlalu banyak. Iya, saudara keluar dari kantor sekretariat presiden, jalan kaki aja 750 meter ketemu. Dari Monas, kurang lebih 800 meter. Kalau dari Masjid Istiqlal, pas di sampingnya. Luar biasa. Saudara, bukan mudah. Haleluya. Tapi kalau Tuhan yang sudah buka, tidak ada seorang pun yang bisa tutup. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadi nanti di YouTube kalau Anda ketik gereja tanpa tembok, harus ada risul lubisnya. Kalau nggak ada, nanti itu channel-channel orang-orang saudara kita muslim yang dulunya mau nutup itu di viral-viralin. Oh, tempat pemutatan risul lubis, tempat pemutatan risul lubis, tempat pemutatan risul lubis. Karena selama 6 tahun 2 bulan itu sudah 1000-an orang lebih yang mereka nyata di bukan Kristen menjadi pengikut Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Haleluya. 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 Jawab orang sakit itu kepada Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Haleluya. Terus next. Ayat 8. Ayat 8. Oke, 3 2 1. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah." Apa yang terjadi? Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu yang berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. 38 tahun lumpuh, nggak mungkin ada dokter tabib yang bisa menyembuhkan dia karena sudah 38 tahun lumpuh, saudara. Makanya saudara, dia nunggu terus. Saudaraku yang saya kasih, yang dia tunggu air, bukan Yesus. Karena mereka punya keyakinan akan datang malaikat menggoncangkan air itu. Dan siapa duluan yang nyemplung ke air itu, ke kolam Bethesda itu, maka sembuh. Saudara, jangan kau ya mau sembuh
pakai yang lain-lain, pakai Yesus saja. Amen. Jangan pakai garam, pakai air, ya. Bawang putih dilempar-lempar depan rumah supaya setan nggak masuk, ya. Nah, lempar tulang-tulang ayam, padahal tulang ayam itu makanan jin-jin itu. Haleluya, haleluya. Iya, saudara pagari rumah saudara, buka-buka. Saya udah ngelayan orang begitu macam-macam ya, sampai keluar lintah, keluar lagi apa namanya itu silet, keluar apa lagi mah? Paku. Ah, itu saksinya ada. Jarum. Haleluya. Jangan ya. Jangan saudara. Haleluya. Amin. Ya kenapa saudara yang kemarin yang sembuh-sembuh kemarin kan ada? Kenapa enggak datang lagi? Karena mereka hanya minta kesembuhan. 10 orang kusta disembuhkan Yesus. Yang datang cuma satu. Jadi kalau Anda kemari hanya cari kesembuhan, Anda gagal. Tapi kalau Anda kemari mencari Yesus, Anda sembuh. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Saya umur 55 tahun. Ya, tengok gaya saya. Haleluya. Haleluya. Waktu kami di Flores, saudara, ya, kami dikasih apa itu namanya botol air ya, untuk kami pergi ke satu pulau padar itu dekat Pulau Komodo ya. Saudara, kami bersama kasat pol air, kasat narkoba, kasat apalagi satu lagi tuh. Kapolsek Komodo. Iya. Saudara, kami tiga dikawal tiga kasat-kasat. Saudara, kalau ke situ itu biayanya besar sekali. Bisa puluhan juta karena kapal itu saudara BBM-nya mahal. Iya, tapi karena Tuhan kami bisa. Tapi saudara, kasat polairnya bilang gini kepada saya, dia bukan orang Kristen, kapolsetnya juga bukan orang Kristen. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, apa? Jangan sampai naik ke atas sekali ya. Kenapa? Karena ada orang yang mati katanya. Karena itu 1000 meter ketinggian di atas laut. Kita melewati 800 tangga, saudara. Dan saya jalan. Mereka tinggal di bawah, padahal polisi, saudara. Haleluya. Kenapa? Karena saya sehat. Anda mau sehat? Mau. Hidup dalam kebenaran. Amen. Hidup dalam Yesus. Anda sehat. Dulu waktu saya suka curi, suka rampok, pakai narkoba, ngerokok 3 bungkus sehari, sakit-sakitan. Tapi setelah saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sehat. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. 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 Anda mau sehat? Semua tidak semua orang butuh sembuh, tapi pasti semua orang butuh sehat. Saya harap Anda cerdas. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, jadi pemahaman mereka pada waktu itu pemahaman kafir. Masa saudaraku yang sekasih air bisa menyembuhkan? Ya, kalau nanti dia airnya bergelombang yang terjun duluan itu sembuh. Saudara, bahkan katanya malaikat yang menggoncangkan air. Saudara jangan salah ya, saudara suri ini ya. Jangan salah saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Ya, ini kalau di TikTok bisa kena ini nih. Tapi kalau dari duduk, kalau berdiri dia tahu ya. Haleluya. Iya, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Ini saudaraku yang saya kasih ayat itu nanti di atas ke saudara. Baca, kalau malaikat turun menggoncangkan. Ini orang banyak gak paham, pendeta pun gak paham. Pikirnya betul malaikat menggoncangkan. Ini keyakinan orang itu. Haleluya. Haleluya. Jadi orang itu yang ngomong sekarang gini ya. Bapak ini saya tanya, Pak. Bapak kena kemarin kemana? Ke tempat opungku aku. Di mana? Di kuburan, di mana? Dolok Sanggul. Terus gimana? Barang Batak, Pak. Terus opungku Dolok Sanggul. Terus opungku ngomong apa katanya? Ya, set-set lah kok nak ya. Gitu ya. Cecet kok, omongan dia ini kutulis. Ah, kira-kira itu omongan orang yang lumpuh tadi. Kalau saudara baca di ayat 1 dan 2 dan 3,
Jadi itu bukan benar-benar begitu faktanya. Orang lumpuh ini dan orang lumpuh-lumpuh yang lain percaya betul sekali waktu itu air goncang, memang betul goncang, tetapi mereka libatkan malaikat. Katanya malaikat yang menggoncangkan air itu. Haleluya. Coba baca-baca ayat satunya, satu dan dua, ya, atau ayat tiga, ya, 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 ayat tiga, ya, baca, ya, oke, tiga, dua, satu. Yes, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan. Yang ngomong siapa? Orang-orang itu. Yang ngomong itu orang-orang itu. Yang ngomong di sini yang orang lumpuh 38 tahun, dia sampaikan omongan-omongan orang kepada Yesus, ditulis oleh penulisnya. Iya. Iya. Makanya kadang orang-orang Islam lucu pertanyaannya. Kapan Yesus nulis kitab? Yesus tidak menulis kitab. Yang menulis itu orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi kesaksian si bapak yang 38 tahun lumpuh ini, itulah yang ditulis, karena itu yang dia omong. Tetapi itu tidak benar. Haleluya. 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 Wow, waktu saya dulu tinggal di Kisaran. Ya. Saudara, saya masuk penjara Labuan Ruku. Saya ketemu sama 15 orang, saudara. Labuan Ruku itu batu bara. Ya, kalau orang yang Medan tahu, ya, batu bara, ya. Saudaraku, saya kasih, saya ketemu dengan 10 orang. Kenapa kok? Kenapa kok masuk penjara? Kenapa? Aku dituduh, kenapa? Aku dituduh ini, katanya. Dituduh apa? Maaf, ya. Kenapa kok masuk? Kenapa kok masuk? Kami bunuh orang. Kenapa? Dia punya begu ganjang. Begu ganjang. Ada berapa orang sini orang Batak? Coba tolong angkat biar saya paham bahasa. Ah, hampir semua ternyata. Dia bilang orang itu punya begu ganjang sampai dibunuh. Haleluya. Saudara, katanya begu ganjang itu begini, ya. Kalau kita keluar rumah, dia tambah tinggi, dia tambah tinggi, dia tambah tinggi. Makanya kalau kita keluar rumah, lihat begu ganjang harus lihat bawah. Kalau kita lihat atas, dia tambah tinggi, udah tinggi dia cekek kita. Itu pemahaman mereka. Kalau memang dia punya begu ganjang, ya tengking dalam nama Yesus. Begu ganjangnya pasti lari. Jangankan begu ganjang, begu pendek pun lari. Apalagi begu ganjang, ya kelihatan dia. Haleluya. Saudara, saya percaya kalau saudara betul-betul hanya percaya kepada Yesus, hari ini Anda dapat mujizat. Jangan bawa-bawa roro agamawi. Jangan bawa-bawa roro agamawi. Ada pula orang ngomong begini, ya, agamaku HKBP. Ada pula agama HKBP. Ada lagi orang bilang agamaku ini Pantekosta. Ada pula lagi agama Pantekosta. Saudara, jangan bawa-bawa agama. Haleluya. Karena agamamu tidak akan menyelamatkan kau. Hanya Yesus yang menyelamatkan kau. Berikan suara-suara buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara, saya ada di depan saudara bukan karena nama organisasi, bukan juga karena nama kelompok-kelompok kelompok ormas, apalagi kelompok-kelompok partai. Tidak, saya ada di depan saudara atas nama Yesus. Haleluya. 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 Makanya saya suruh tadi saudara supaya olah roh. Itu di Mazmur 150. Pujilah Tuhan dengan tepuk tangan, dengan seruling, dengan sorak-sorai, macam-macam, ya. Ya, saudara, kenapa? Saudara, kalau kita olahraga, kita hanya sehat raga kita. Roh kita belum tentu sehat. Tapi kalau kita olah roh, saudara, raga kita pun sehat. Amen. Haleluya. Ya. Haleluya. Hey. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau engkau sakit, sebenarnya permasalahan pertama rohmu, bukanlah ragamu. Kalau rohmu beres, ragamu pasti sembuh. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Oke, terus lanjutkan saudara, ya. Ayat yang ke-8. Apa katanya ayat 8?
ayat 8. Oke? Okay? 3, 2, 1. Bapa Yesus kepada terus ayat 9. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Lompat ke ayat 14. Apa katanya? Lompat ke ayat 14. Haleluya. Oke, mulai ayat 11. Ayat 11. Ya. 3, 2, 1. Saudara, seharusnya ahli Taurat orang-orang Farisi ini bahagia kalau ada orang lumpuh 38 tahun disembuhkan. Tapi ahli Taurat orang Farisi, orang Saduki malah marah. Malah marah dia. Kenapa kau disembuhkan di hari Sabat? Ya, enggak boleh. Ya marah opung kita nanti. Iya. Marah nenek kita, marah nanti opung kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, ayat 14 langsung ya. Ketemu Yesus lagi dia di Bait Allah. Ya, ketemu Yesus. 3 2 1. Kemudian Yesus bertemu dengan dia lalu berkata, "Engkau telah menyembuhkan dan berkutus lagi supaya jangan terjadi lagi." Apa katanya? Apa katanya? Ah, itu saudara, semua orang paling suka itu. Apa katanya? Engkau senang banget. Ada yang lain yang kau senangi? Apa katanya? Jangan berbuat dosa lagi. Jangan kau buat dosa lagi. Kalau kau buat dosa lagi, penyakit itu akan datang yang lebih parah lagi. Jangan buat dosa lagi. Jangan buat dosa lagi. Roh najis, cabul, jina, kotor, mabuk-mabuk, rokok-rokok, lepas semua. Kalau kau mau sehat. Haleluya. 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 Saya tidak pernah takut ngomong apapun karena saya tidak dipelihara oleh manusia. Saya dipelihara oleh Yesus. Haleluya. Saya tidak hidup dari perpuluhan, tidak hidup dari kolekte. Saya ngejor-joran dos. Karena saya punya Yesus yang Maha Kaya. Bertobat. Setiap kali Yesus menyembuhkan orang, Yesus selalu berkata, dosamu sudah diampuni. Di Lukas 5, Yesus mengatakan juga kepada seorang yang lumpuh, yang diturunkan dari atap rumah, karena begitu ramainya orang di rumah itu. Yang lumpuh tadi, saudara, dibopong, tidak bisa masuk ke rumah itu waktu Yesus mengajar. Akhirnya, saudara, dibuka atap rumahnya, diturunkanlah orang lumpuh itu. Apa yang Yesus pertama katakan? Dosamu sudah diampuni. Jadi setiap Yesus mau menyembuhkan orang, dia bereskan dulu dosa-dosanya. Haleluya. Haleluya. Tapi apa kata ahli Taurat orang Paris? Siapa orang ini? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Kok dia bisa mengampuni dosa? 3 tahun yang lalu saya berdebat sama Ustaz Sani Munir. Dia bilang, lihatlah, bukan Yesus yang mengampuni dosa. Katanya dosamu diampuni, begitu doang. Dia gak baca ayat selanjutnya. Jadi bilang ini Allah yang ampuni. Karena Yesus gak bilang, aku ampuni, dosamu sudah diampuni. Ketika terjadi perdebatan, Anda baca selanjutnya, Yesus berkata, supaya kalian tahu anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oke, baca Lukas 5. Lukas 5. Sebenarnya kalau saudara suka baca Alkitab, saya gak buka-buka ayat. Tapi saudara, saya yakin betul ada di sini banyak sekali yang gak suka baca Alkitab. Iya, bangun pagi bukan cari Alkitab. Iya, langsung pegang handphone. Haleluya. Sadia, gak sadia, gak sadia. Gak naik dong, gak naik dong. Haleluya. Danggapnya, danggapnya, tahan deh, tahan, 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 tahan. Non mulu naik itu kalau yang main emas. Kalau yang main lagi, weh, waduh, waduh di pasar, waduh langsung begitu ya. Iya, sudah lagi dikasih. Kita lihat di sini,
ya, di dalam Lukas pasal 5, terus di Lukas 5 bagian kesembuhannya, orang lumpuh disembuhkan. Lukas 5 ya, coba segera cepat Lukas 5 di ayat ke 30 berapa itu ya. Ya, Lukas 5 ayat, coba saya mulai lihat di ayat 15. Iya. Nah, ini HP saya kadang gini nih. Ya. Ayo, ayo turun-turunnya aja biar cepat. 12. Iya. Oke ya. Nah, oke. Iya. Kita baca ya di ayat 12. Lukas 5 ayat 12. Iya. Sudah? Kenapa itu? Dosamu sudah diampuni ya. Bentar. Lukas 5. Saudara cari-cari. Ya, tadi saya ini tidak siapkan yang ini ya. Cuma Lukas 5 ayat 20. Oke ya. Lukas 5 ayat 20. Coba. Ya, kita baca mulai ayat yang ke 14 mungkin atau 17 saja ya. Sudah dapat itu inti pembicaraan ya. Ya. 3 2 1. Ya, terus lalu ketahuan terus terus ketika Yesus apakah Yesus bilang, hei orang lumpuh jalan? Hai saudara, dosamu sudah. Ah, si Sani Munir, ya, si Ustaz ini dia hanya pakai ayat ini. Bukan Yesus, Yesus nggak ngomong, aku ampuni dosamu. Yesus cuma ngomong dosamu sudah diampuni. Jadi Allah yang ampuni. Nah, padahal dia nggak baca selanjutnya. Coba baca selanjutnya. Haleluya. Tetapi. Ya, terus. 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 Tetapi tahu bahwa di dunia ini para manusia berkuasa mengampuni dosa. Berikan suara-suara buat Yesus. Haleluya. 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 Saudara, kemungkinan ada dukun tertentu juga yang bisa menyembuhkan orang. Kemungkinan ada juga dokter yang bisa menyembuhkan orang. Tapi dukun, dokter tidak bisa mengampuni dosa. Yesus mampu mengampuni dosa dan sekaligus menyembuhkan penyakit saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.